Ya, sementara itu pemirsa, dampak dari kekeringan dan musim kemarau yang berkepanjangan juga ratusan tanaman jagung milik petani siap panen mengalami rusak di Banjarnegara, Jawa Tengah. Petani pun harus menanggung kerugian hingga jutaan rupiah. Beginilah kondisi pembuahan yang tidak sempurna dan kering pada jagung milik petani di Desa Kutawulu, Banjarnegara, Jawa Tengah. Kondisi kekurangan air dan minimnya kelembaban membuat tanaman jagung ini mengalami kerusakan dan buah yang tidak sempurna. Tanaman jagung yang biasa ditanami di ladang milik petani ini tak bisa berbuah sempurna, banyak jagung yang kecil dan mengering. Sehingga ratusan tanaman jagung milik petani ini rusak dan mengalami kerugian berkisar antara 2 hingga 3 juta rupiah. Oh gitu. Memang harusnya udah dipanen ya Pak ya? Udah. Oh gitu. Jadi nggak maksimal ya Pak ya? Panen ya Pak ya? Enggak. Udah berapa lama Pak? Ini apa nggak hujan Pak? Mohon kali bulan. Oh udah sekitar 2 bulanan ya Pak? 2 bulanan ya Pak ya? Akibat kekeringan dan kemarau ini, hasil panen petani menurun kisaran 30% hingga 40% dibanding saat kondisi normal. Saat kondisi normal, petani mampu memanen antara 3 hingga 5 kuintal, namun saat ini hanya berkisar 1,5 kuintal. Para petani berharap hujan dapat segera turun sehingga bisa bertanam kembali dan petani tidak mengalami kerugian. Dari Banjarnegara, Jawa Tengah, Elis Novit, iNews melaporkan.